Halo, konyol blok-blok KB, berpun kabare, selalu tak tunggak no muku-muku konyol KB ki, selalu tiba lagi segera waras lanti lancar no rejeki nih. Balik mana neng, channel oblok-oblok, channel representation video, lan cerita hiburan bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misalnya ono salah kata sing tak sengojo maupun sing orang tak sengojo. Tapi saya turunin lanjut, nonton video ini aja lali konyol blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, ben konyol KB ki, orang ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblok-oblok iki ya kan. Nah, kalau niki mbah iku jare mang cerita ya kan. Nah, ngomong nek wingi di niki jare iki ono wong nang jare kan. Iki jare sih kenal saka Facebook. Cuma mbah gak kenal, maksudnya semula niku ngerti mbah saka Facebook ya kan. Cara mbah iki ya di inbox lah ya kan. Nanti ditakoki, ditanya-tanya ya kan pokoke apa ya ditakoki terus lah. Dadi mbah iki jare iki penasaran kan iki sapa ya kan. Sampai wong lanang iku mang jare mbah iku ngungkapno isi hatine. Nah, mbah kan yo kaget to. Mbak iki jare iki ora kenal, yo ora pernah ketemu, ya kan. Cuma sing jarene sing lanang iku jareku ngefan karo mbak e, ya kan. Jare seneng karo mbak e dengan sifat lembut e, ya kan. Jare sifat apa jenenge apa eram karo cantik e, jare makane kok sing lanang iku ngungkapno perasaane cuma mbak iki yo gak wani. Apa jenenge sembarangan, soalnya mbak iki gak kenal. Nah, coba mbak iki yo gak ngerti, ya kan. Dadi mbak iki mencoba malah wedi. Makanya kalau kalau kayak begini kudu sih hati-hati. Ini bisa kita nih orang singkat dikenal ya kan. Isku tuh waspada. Cuma zaman saya ingat titi lah. Kau opo keadaan nih. Oke kconco, mungkin juga video cek aku mukum mukum cek begini selalu senang dan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.